Ma. Morning, sayang. Pagi, Mangku. Hari ini Mama plan pergi mana, Ma? Hari ini Mama busy, sayang. Kejap lagi Mama nak pergi jewelry show kat rumah Aunty B. Diorang nak tunjukkan the latest collection. Then I off to my Kutu Group lunch. Lepas tu Mama ada quick facial. Malam ni ada banquet kat istana. Lisa, Mama suka tengok Lisa pakai tudung. Tapi pakai tudung ni kena ikhlas kerana Allah. Bukan sebab Hairi. Sejak bila Lisa pakai tudung pasal Hairi? Mama ni suka sangat kena ke Hairi lah. Lisa? Dia tu tengah mudi sebab bisnes tak naik lagi. Nanti kalau semua dah okey, berubahlah dia. Berubah? Lisa, a leopard will never lose its spots. Hairi tu memang tak guna. Opportunist. Kanda ni laki. Kanda tahulah laki ni fikir apa. Kanda tahu dah berapa hari dia hilangkan diri. Sampai Lisa asyik termenung, kurung diri dalam bilik. Apa tu? Abang tak jual untuk Lisa parasi langsung. Orang laki, kalau dah sayang kat perempuan, dia akan hormat, bukan menyakitkan hati. You tengoklah macam abang dengan Irina. Alisa? Itulah kalau pasal ingatkan anak-anak ni. Mulut Mama ni tak henti-henti nak mengunyah. Kalau Mama jadi gemuk nanti, semua you all punya pasal. Apa nak risau kau, Mangku? Herba asli kah ada? Yalah, Tajul. Bagus betul herba asli tu. Baru seminggu Mangku cuba, jam tangan Mangku dah longgar. Dia ada lifting effect. Macam botox. Okeylah, Patik mohon dulu. Banyak kerja ini. Hei, tak santap pun. Santap air aja. Amir ni macam ayahanda betul. Workaholic sangat. Kerja-kerja juga, tapi kesihatan tu kena jaga. Hidup ni bukan pasal kerja je. Bukan buat kerja Patik saja. Kerja untuk Mama pun Patik kena buat. Betuah betul anak anda ni. Susah sangat ke nak tolong rancang birthday ayahanda untuk Mama ni? Ko, memang tak susah. Untuk Mama susah. Cerewet. Jangan risau sangat ya, Ma. Nanti Patik suruh Syamini kau Mama, okey? Patik mohon dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Paipokan. Paipokan. Naik basikal. Kono udak ni. Assalamualaikum Pak Mat. Waalaikumsalam. Aduh Sonia. Banyak kan surat ni? Bolehlah tahan. Eh, surat saman ke? Agaknya lah. Terima kasih. Sama-sama. Mas, kau dah dapat kerja ke? InsyaAllah, dapatlah ni. Ha. Alah, kerja kat bengkel ayah sendiri. Berapa sen lah dapat eh. Suka hati dia lah Kak Isah. Kerja ke tidak? Apa nak ada gaduhan pasal duit? Ha, harta yang ada ni sampai mati tak habis makan dah. Tanah je 10 hektar. Kebun kota ada, kelapa sawit ada. Ni ha, ha ha, ni ha, pun ada ni. Tu kat rumah tu ada sekotak lain tu belum berpakai. Ha, Kak Isah ada ke macam ni ha? Ha. Kalau ha. Kat longan kat dada tu, Eden pun ada. Berapa sin bona? Aduh. Hei, Lin. Kau pula lah suruh adik kau tu kosok gigi. Suruh dia pergi mandi. Hei, omak dah ponek lah nyuruh dia tu. Hei. Wan, pergi kosok gigi. Pergi kosok gigi. Eh, ni budak ni. Wan, kalau Wan tak kosok gigi, bila rosak, kau nak cabut semua. Wan kena kawan dengan Makcik Enon yang kat sana. Tahu tak sebab apa? Kau tak ada gigi sini. Eh, Lin. Eh, kau ni suka bonam yang kat dia. Dia tu kan kanak-kanak istimewa. Cubalah kau layan dia istimewa sikit. Iyalah, Kak. Dia ni suka sangat susahkan orang. Jangan cakap macam tu. Jaga mulut kau tu sikit bila bercakap, tahu tak? Cacat-cacat dia pun adik kau juga, kan?
Sampailah. Ya anak oma. Tapi kau jauh. Lelaki sayang perempuan. Adalah dimaklumkan bahawa Abang B memang syok kat aku. Ini bukan kes perasan sebab pelbagai ujian aku dah jalankan. Terutama apabila aku sengaja suruh dia hantar aku ke panggung wayang. Lepas tu aku tak ajak dia menonton sama. Kalau Lisa buat ke Airi, mati Lisa. Dan tanpa berterima kasih, aku selamba je masuk panggung wayang dengan Wan. Ingatkan dia marah. Rupa-rupanya dia siap SMS lagi. Tanya pukul berapa nak jemput. Aku tipik bedak sejuk kat muka aku pun dia kata aku ayu. Abang B, Abang B. Itulah kata orang tua. Kalau lelaki dah sayang kat perempuan, semuanya nampak elok. Tapi kalau betul lah teori aku ni, bersalah sih. Mustahil, mustahil. Walaupun Abang B tak ada bertalian darah dengan aku, pasal sebenarnya dia nak anggap pakcik aku. Tapi aku dah anggap dia macam abang sendiri. Gelilah. Abang. Minumlah. Lin yang buat. Terima kasih. Wan. Mak sini jap. Mak sini. Bukan macam tu. Umang, apa yang kau buat ni? Aduh, kau sepanah ada yang kau gilapan. Hei, tak ada kojo je, kojo. Dah. Kau balik rumah tu lah. Kau tolong rumah kau masak. Lin kan ada. Masak tolong abah. Hei, apalah banyak kita kau ni. Ni manus panah, Den. Manus spark plug, Den, plug ni. Oh. Abah, kau nak cari spark plug? Spark plug warna hijau. Tada! Hijau. Berapa banyak tu hijau ni? Kau pun hijau kak? Susah botol lah kau ni. Bila kau nak dapat kojo ni? Abah yang ajak mas kojo dengan Abah. Itu 9 bulan ni, lebih. Apa maksud kau belajar lu kau tak nak ambil tu yang biar jadi lawyer kau, engineer kau, jadi magistrate kau. Ni ada kau belajar ambil pula perkara apa tu, Sosiologi apa? Sosiologi lah, Pak Mat. Kamu lah. Abah ni, malas salah, rajin pun salah. Habis, jadi bosia nanti lagi nyusahkan. Mengai. Dalam menganggur. Hei, mulut melawan. Dan potong gaji kau, Kang. Ya, masuk. Hai, Tengku. Tengku. Itu Polamik Construction ada telefon. Dia tanya, itu meeting boleh postpone besok kah? Pukul 2. Okey. Satu lagi, Syamini. You dah bayar ke bil supplementary kad Cik Rina tu? Sebab dia kata kad dia kena bar. Sudahlah. Tapi kan, dia sudah over dia punya limit lah. Minggu lepas saja dia sudah guna 50,000 tau. I see. Tak apalah. Saya tekan aja. Sebab dia kata dia ada hal nak guna kad tu. Apa dia? Apa seri?
Saya keluarlah. Okey. Ayuh, kau dah boleh. Tangga mudi li. Kenapa tak solven, Sami? Ayuh. Syamini? Nazar ada telefon tak? Memang itu Nazar ada telefon. Tapi itu Tengku Putri ada bagi arahan. Dia cakap kalau Tengku nak beli motor, kasih halang. Habis janganlah awak bagi tahu dia. Syamini, kenapa awak ni? Maafkan saya, Tengku. Sorry. Kantong ban saya sudah pecah. Tajul! Tajul! Sampai! Kenapa aku? Allah! Oh, man. This is awesome. Oi, dari muka aku memang lawa aku. Tapi pada kaki dia, Patik nampak banyak bintang lah pula. Patik rasa masa kecil dia suka main lumpur lah ku. Eh, I'm talking about the bike lah. Ha? Oh. Ha? Ku nak pakai. Ku nak beli motor ni. Jangan ku, nanti mangku murka dengan Patik sebab tak halang ku. Ah, awak ni macam tak biasa kena lecture dengan bonda je. Nanti Patik juga kena bawa makku ke klinik terapi tu. Engku bukan tak tahu, tiap-tiap kali pergi Patik juga kena lap katil terapi tu. Awak yang ada kat situ, engku nak ngejek mata dengan Patik pun tak. Faul betul lah engku. Ku, janganlah engku. Hai. Nah, Tengku. Special untuk Tengku. Kalau orang lain saya tak bagi tahu. Thanks. Betul ke Tengku Amir tak nak orang Patik hantarkan? Tak apa. Mulut kau ni 5 kilo garam apa jam? Itu yang malas nak cakap tu. Wuih, inilah dia tak ada kojo, cik kojo ni. Ha. Tak ada sakit, cik penyakit. Hei, ibu budak garam ni. Akan dah susah kan? Umangai. Aduh, parah nampak budak ni. Mas. Pergi panggil telefon hospital tu lah. Saya okey, pakcik. Saya okey. Saya tak nak pergi hospital. Hei, kau ni teruk aksiden. Dah, mai angkat dah ni. Tolong, pakcik. Cepat. Abah ni, orang tu lagi kau pergi polis, Abah. Yoga agaknya. Hei, apa bondo eh ni? Kau orang ni dari tadi tak nampak kau. Dia ni pakai jam belian. Tak apa, kita tolong dia dulu. Kadang kalau bahaya, ha, baru kita hantar dia pergi lokap. Lai, copek lah.
Kat mana ni, makcik? Kat rumah makcik ni. Kat Kuala Pilah. Tadi makcik panggil bomo patah. Suruh peso-peso kau ni, ha? Nasib baik tak ada tulang kau yang patah. Eh, Jang, siapa nama kau? Amir, makcik. Lin, dahlah tu, jangan nangis. Kenapa tu, makcik? Si Lin anak makcik tu, dia bertunang dengan anak ustaz. Ha, seminggu sebelum dia orang menikah, tunang itu aksiden motor, meninggal. Ha, jadi bila kau aksiden tadi tu, dia terkejut. Dia terkenanglah peristiwa lama tu. Ha, itulah dia menangis tu. Terima kasih, makcik. Eh, Mas, kau tolong sapukan ubat kuning tu, ya? Kenapa, Mak? Eh, kau ni. Kalau orang tua-tua suruh tu, buat ajalah. Eh, elok-elok sapu. Anak orang kaya tu. Kalau polis cari awak, bapak saya boleh kena tahan tau. Sebab tolong penyangak yang larikan diri dari penjara. Saya ni bukan penjenayah lah. Habis tu, kenapa tak bagi telefon hospital? Awak larikan diri siapa sebenarnya? Larikan diri? Yalah. Bawa motor laju masuk kampung orang. Awak rompak bank ke curi motor? Saya macam penjenayah ke? Penjenayah ni macam-macam rupa dan bentuk ada tau. Motor tu motor saya, faham? Oh, jadi awak masuk kampung ni sebab menunjuk motor awak tu lah, eh? Ha. Saya dah belajar ni kat uni dulu. Awak ni lah hasil sistem kapitalis tau. Orang-orang yang mempunyai keinginan psychological untuk dikagumi. Menunjuk-nunjuk harta mereka yang mahal. Ha, saya tak heran lah. Ya Allah. Apa saya juga macam ni? Hah? Tutup aurat? Macam suruh? Saya suruh tutup aurat pakai macam modern Muslim woman. Bukan pakai macam Taliban macam ni. Macam mana? Saya tak tahu. Tak tahu? Hello? You belajar tinggi-tinggi tau. Dekat England tau. Pakailah otak sikit. Fikir sendiri, fikir. Harry, I nak tahu you pergi mana 3 hari ni. Afzal tak telefon. My calls pun you tak angkat. I nak ajar you. Kenapa? Apa I buat? You buat I rimas. You tahu tak rimas? Sebab itulah I nak ajar you jauh. Jauh sikit. Sorry kalau cara I merimaskan you. I cuma sayangkan you. Okay. Lain kali jangan buat lagi, okay? I suka magazine ni. Pergi bayarkan, eh? Okay. Duit booking kereta tu I dah deposit masuk akaun you. Cool. Sekarang bolehlah I book my favorite car. That's my girl. Hari baik cepat. Lambat ni. Hello? Lisa, beritahu Bonda, Kandamir tak balik santap. Cakap je dengan Bonda, Kandamir dengan Tajul. Okey? Main-main ni lah. Wan, makanlah Wan. Nanti Wan tak makan tanpa sini tau. Meh, Kak Mas suapkan. Eh, makan sikit. Tahu kan, Lisa? Meh lah, Kak Mas suapkan. Wan? 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 Maaf, yolah. Wan ni macam tu dah. Malu nak makan sama. Ni lah. Jang motor kau tu. Payah botol lah. Ni kalau boleh pergi hantar semula ke service center dia tu. Tak apa, pakcik. Tak apa. Abang angkat saya pun dah ada kat Kuala Pilah. Sekejap lagi sampailah tu. Lajunya. Adik, abang nak tanya sikit. Apa adik ada jumpa orang tak yang tinggi-tinggi, putih-putih, handsome-handsome? Handsome sikit pada abang lah. Baik. Aku bukan nak pisang lah. Oh, kanak-kanak istimewa punya.
Ni. Ada jumpa orang tak? Makcik, inilah abang kat saya. Namanya Tajul. Oh, abang. Marilah, jemput kita makan sama-sama. Silalah. Makcik. Nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik adik ni apa nama? Anak moden? Tajul. Dah berpunyur kau belum? Kalau belum, bolehlah Dan ngorat. Oi, kau kacau sepupu aku eh? Tajul. Kalaulah dari awal makcik tahu yang Tengku ni anak Rajo, dah tentu makcik masak daging salai spesial makcik tu. Tengku menatap ke istana mana? Keluarga semua duduk KL. Ninda di istana. Oh, cucu Sultan. Umangai. Duduk Kuala Lumpur lah ni. Tapi pakcik ni keluar negeri pun tak pernah lagi Ni lah kat kampung yo. Nak keluar pilah pun sobo salah. Anak-anak ni semua ni semua belajar kat luar. Masuk apa ni mazlin ni. Masuk matrikulasi. Berhenti. Kata nak kahwin. Haram. Ni Mas. Lain pula. Sesio belajar tinggi-tinggi. Balik kampung tak ada kerja. Cari kerja tak dapat-dapat tak? Alasannya bukan apa. Kalau kerja ke Kuala Lumpur tu, jadi hamba kapitalis. Kata eh? Mana-mana pun ada kapitalism. Memanglah kat mana-mana ada kapitalism. Tapi maksud saya, kat Malaysia ni, KL tu lah pusat kapitalis. Orang kata hidup sana kalau tak ada duit, tak jadilah. Mesti nak bayar parking lagi. Lepas tu, nak bayar tol lagi. Masuk tandas pun nak bayar 30 sen. Saya tak boleh ubah sistem kapitalis. Tapi saya tak nak jadi hamba. Memang betul. KL tu tempat kapitalis. Tapi KL juga nadi negara. Awak muda. Idealistik. Keluar dari universiti, fikir nak betulkan dunia. Bagus tu. Tapi mana usahanya? Kalau semua orang tak nak jadi hamba kapitalis macam Cik Maisera dan selesa dengan apa yang sedia ada, macam mana nak maju? Saya tak setuju. Kau ni cuba diam. Yang bercakap ni anak raja. Orang kaya. Itulah. Ayah dah kata, kojo Kuala Lumpur tu elok. Ni pun setuju bona lah tu. Kalau Kak Mas pergi kojo kat Kuala Lumpur tu. Apa salah kalau Mas kojo dengan Abah kat kampung ni? Pak Mat, Mak Mila, kami minta diri dulu. Saya nak ucapkan terima kasih. Tak terbalas kiranya budi baik Pak Mat sekeluarga. Pak Cik bukan nak minta balasan apa-apa tu. Saya ada cadangan. Macam mana nak balas balik jasa baik Pak Mat sekeluarga? Tengku Tan Sri Iskandar, Pak Engku saya lah. Ayah hendanya Engku Amin ni, ada beritahu saya. Dia suruh saya carikan seorang pekerja pengurus pelatih untuk pengurusan Regalia Holding dia tu. Cik Mas ni memang sesuai lah sangat. Itu pun kalau Pak Cik dengan Mak Cik ni setuju. Jul. Mas, bolehlah nanti kau kojo kat Kuala Lumpur tu. Boleh numpang kat rumah apa tu, induk hijah kau tu, kat flat. Alamak.
I believe this is yours. And you must be Cik Masera binti Ahmad. Hi, how do you do? I'm Molly, PA kepada pengurusi eksekutif Regalia Holdings yang amat mulia Tunku Tan Sri Iskandar. Please, ikut saya. Macam ni. Kalau you tak nak kurangkan harga, kami subkonkan pada orang lain. Hey, I cuma jalankan kerja I yang you nak tengking I ni kenapa? Itu masalah you. I tak nak ambil tahu. Okay. Yes, Molly. Cik Suraya, ini Cik Masera, pelatih pengurusan baru kat sini. Cik Suraya, our civil engineer. Hai Cik Suraya, apa khabar? Masera, tolong fotokopi pelan-pelan ni. Buat saiz A1. I nak you buat 5 kopi setiap satu. A1? Takkan A1 pun you tak tahu apa? Yang ini pun, I nak you fotokopi juga. Buat 10 salinan. I nak you siapkan sebelum mesyuarat I hari Rabu. Thanks. Is that all, Cik Suraya? Thanks, Molly. This bloody virus habis file-file aku. Ni Molly lah punya pasal. Guna komputer kita tak tahu nak cuci tangan. Huh? Did I hear my name being mentioned? Solia, dah dengar suara lu sudah ala sini loh. Tadi lalu dah nampak? Very busy, Ma. Anyway, ini Cik Masera, pelatih pengurusan baru kat sini. Dan ini Cik Nina, penasihat undang-undang di Regalia Holdings. Saya Rizal Kuzaimi. Call me Nina. Welcome aboard, darling. You ni mesti bukan orang KL, kan? Anyway, you tolong retype ini semua and then hand it over by Wednesday, okay? Thank you, darling. Excuse me. See you later. Aduh, biar saya tolong bawa. Exactly. This way, please. Tengku, Cik Masera. Cik Masera. Idealist. Anti-capitalism. Dari Kuala Pilah. Tengku, ayah saya kirim salam. Waalaikumsalam. Okey, Cik Masera. Saya panggil Mas saja ya. Buat sementara waktu ini, awak ambil alih kerja PA saya, Puan Syamini. Biasanya Syamini akan kemaskinikan jadual harian saya dan bantu saya dalam hal pejabat dan peribadi. So, confidentiality is important here. Kalau ada sebarang masalah, awak boleh tanya dengan Cik Molly yang lebih berpengalaman. Oh ya, yeah. Bila saya masuk, tolong sediakan kopi panas, no sugar, white. Okay? InsyaAllah. Tercaput otak-otak. Well, pasal buat kopi tu, you don't worry. Sebab satu pejabat tahu, my coffee is the best in the whole world. So, you just relax. Hi, all. Parti siang-siang hari, kan? Macam awak tak pernah tengok I glamorous macam ni. I ni kan model. Sebagai future wife kepada Tengku Ami dan mungkin satu hari nanti akan menjadi seorang datin, I kenalah sentiasa bergaya. Cuba bayangkan, datin Erina. I akan berikan stigma yang baru untuk imej mak datin kat Malaysia ni, tau. Wow. Tak sangka model macam you boleh berfikiran begitu jauh. Molly! Erina! Where's Syamini? Ayah, takkanlah you tak tahu. Dia baru beranak, Ma. Oh, by the way, ini Cik Masera. Dia ganti sementara. Cik Erina. Masera, apa khabar? Whatever. Ini baju kotak saya untuk minggu ini. Dry clean tau. Anak-anak dia sekali. Biasalah kan, Sil. Your doll. Thank you. Sayang. Oh, maaf ya. Lupa nak cakap ya. Siapa yang jadi PA pada Tunku Amir, secara automatik jadi PA Cik Erina. Teman wanita Tunku Amir.
Sarah, kenalkan Mr. Jericho, arkitek projek kita. Hai. Hai, Mr. Jericho. Saya dah tengok gambar-gambar hasil rekaan Mr. Jericho untuk projek-projek Regalia Holdings. Memang hebat. I'm glad you like it. Terima kasih. Anyway, we'll see you next week. All right. Siapa suruh you buat saiz A1? I kata saiz A0 kan? Kerja macam ni punya senang pun you tak boleh buat ke? Never mind. I ambil satu je. Yang lain ni you simpan. You kata saiz A1. Sekarang ni, I nak you pergi fotokopi saiz A0. Sekarang. Slow lah you ni. Yang itu letak atas meja I. Sorry. Pelan ni kecil sikit. Robert, I nak you kurangkan kos sebanyak 2 juta. Or... no deal. I don't think that's possible, Tengku. Excuse me. I'm in a meeting. Can I call you back? Hey. Jangan panik. Awak kat mana ni? Okay. I datang. Sorry, gentlemen. Emergency. Suraya, please continue. Masera? Tolong tampalkan. Here. What am I going to wear? Of course. Irina, are you okay? Kita you okay ke? Kereta saya tak ada apa-apalah. Asal je nak ajak you makan lepas syuting I ni. Sebab I got good news. I dapat tawaran jadi VJ. Eh, Irina, you suruh I tinggalkan meeting pasal nak bagi tahu I pasal tu? Ini je lah satu-satunya peluang untuk jadi famous. You not proud of me ke? Sayang, okay, I'm so sorry. I buat semua ni sebab I wanted you to be the first one to know. And kalau I tak buat macam ni, mesti tak datang, kan? I'm sorry. I'm stressed out pasal kerja tu. Congratulations. I'm proud of you. So you're not angry? No. You turn me on when you smile like that. Okay, let me finish my shoot first. Lepas ni, kita pergi makan, eh? In the meantime, can you get me a bottle of mineral water? Haus lah. Avian, okay? Chilled. Thank you, sayang. Love you. Love ya. I think we should tell them. Marina tu tak perlukan 3 tiang. 2 tiang pun dah cukup. Boleh kurangkan sekurang-kurangnya 2 juta harga tanda tu. Berapa kali I nak cakap, Gary? Kita yang kurang untung nanti. Ya, Robert, jangan tamak sangatlah. Kalau kita letak harga terlalu tinggi, kita yang tak dapat projek itu tahu. Come here. Gary. Awak ingat orang ni semua tak ada duit ke? These are royalties, Arabs. They are billionaires. Prince Al-Wajid bin Talam. Kawan rapat pada Tengku Iskandar. Right? Right. Sudah mesti punya dia akan bagi tender ni pada Regalia Holdings. Yes? Okay. Yes, nothing to worry about. Okay, sekarang kita pergi makan. I'm so hungry. Dua tiang? Hello.
Hello? Hai, kenapalah abang susah beli handphone ni? Orang dah bagi tu, ambil je lah. Kalau lepas ni, kalau Mas rasa sunyi ke, boring ke, Mas ada masalah ke, ha, call aja abang pakai phone tu. Hmm? Handphone buruk ni boleh pakai lagi apa? Ha? Phone ni? Phone ni sampai dah berselotik macam ni? Ya Allah, apa yang boleh gunanya ni? Cakap je terima kasih. Terima kasih. Mas janji Mas bayar abang balik nanti, okey? Tak payah. Abang ikhlas. Bila jumpa abang ni, Mas rindu pula nak balik kampung. Abang datang KL ni, saja nak jumpa Mas ke? Eh, tak adalah abang. Abang sebenarnya ada hal. Hey bro. Yo. Malam esok on tau. Kawan lama. Bang. Kan Mas dah cakap Mas tak suka abang merempit. Abang janji abang takkan merempit lagi kan? Mama. Roti canai satu. Tengku, Molly ada email saya dan dia kata Robert Tang ada call dia dan dia nak liaise dengan... Liaise dengan Tengku Iskandar pasal development... Development plan Marina tu. Mas Sarah, you really need to improve your English. Suruh Molly beritahu dia, Tengku Iskandar dah serahkan pengurusan projek ini pada saya. Kalau dia tak nak liaise direct dengan saya, saya boleh cari kontraktor lain. Buat format memo, bukannya surat. Saya nak tanda tangan sebelum saya keluar. Ya, Tengku. Masyara, are you okay? Cuba kau tengok dia macam mana. Ha. Itu pasal tengok patiklah tu. Bangku pun tak nampak. Ha. Group Communications Manager tak ada kerja lain ke selain berangan? Kalau tak ada kerja lain, kemaskanlah bilik fail tu. Alangku. Pak engku kan jadikan patik Group Communication Manager. Jadi patik berkomunikasilah dengan staff-staff kita. Salah ke? Staff perempuan. Engku. Pak Fai tu, patik nampak Masyara tu yang kemaskan. Pak Fai tahu je kerja-kerja tu patik kena buat. Itu tandanya dia syok dengan patik ku. Jul, jangan perasan lah. Satu, saya yang suruh dia kemaskan berselera. Dua, dia terlanggar kerusi sebab dia takut dengan bos dia, tahu. Tiga, nasib baik awak ni anak angkat kesayangan ayah anda dan bonda. Kalau tak, dah lama dah menganggur, tahu tak? Malam ini saya ada dinner dengan Irina. Nak pandu sendirilah. Ku kan ada dinner dengan bonda. Malam ni kan yang dia balik. Ku. Pasal Mina se'eh tu, engku sanggup tak sambut ayah anda? Nasib baik ada patik. Mas Sarah, susah sangat ke nak type memo 3 baris? Saya tengah nak cuba akses file memo Puan Syamini ni. Minta maaf ya Tengku, tunggu sekejap eh. Tepi sikit. Awak pergi ke My Documents. Lepas tu cari Shared Folders. Lepas tu klik Folder Corporate. Faham? Mas Sarah? Ya, Tengku Amir. Tolong cepat sikit, ya.
Alangku, ingat patik tak nampak, okey? Eh, tolong sikit. Are you crazy? Nina, jom. Jom. Nak makan apa? Su. Ikan bakar. Su. Mas nak cakap sikit pasal pengurangan kos Marina tu? You tahu I engineer, kan? I tak ada masa lah nak dengar idea pelatih pengurusan bidang yang I pakar. Sorry, ya? Please lah. Mas, mai lah ikut kita pergi makan. Makan ikan bakar. Sedap, Mas. Macam-macam lauk ada. Bapa ikan, anak ikan pun ada. Jom. Boleh juga. Jom. Tak nampak ke makanan dekat atas meja tu? Nanti sejuk pula. Jomlah cepat. Dah berapa minggu aku kerja dengan syarikat mangsa lembu dan aku asyik diberi kerja-kerja dongkoi. Fotokopi, kemas bilik fail, beli kopi, langsung tak diberi kerja yang merangsang fikiran. Paling teruk, aku masih disisihkan. Tiap-tiap hari, aku makan tengah hari seorang diri. Kenapa semua orang tak nak kawan dengan aku? Adakah kerana jurang sosioekonomi aku yang jauh dengan orang ke ofis ni? Ataupun mungkin aku yang kurang mesra rakyat? Entahlah, aku pun tak tahu. Susah nak puaskan hati orang-orang ni. Susah betul nak puaskan hati orang ni, kan? See you. Bye. Seronoknya I. Nanti satu Asia akan kena siapa I. Oh ya, yeah, sayang. Mungkin lepas ni I want bodyguard kot. Sayang. Apalah you ni? Apa you fikirkan, ha? Fikir pasal Robert Tang. You know? Maybe cara I kenalikan bisnes lebih keras dan agresif berbanding Ayanda. Sebab itulah, Robert lebih suka deal dengan Ayanda, kan? Sayang! Okay. Apa yang nak risaukan? You ni kan kerabat. Sayang, kalau I kahwin dengan Prince, maknanya automatik I jadi princess lah, kan? Okay, babe. Let's go. BMW. Ada lagi. Shopping trip ke Paris, first class untuk Cik Arina dan 10 lagi tiket business class untuk keluarganya dan semua duduk dekat Hotel George ke-5. Ha, George Tank. Tu je. Ada lagi. Handbag dari Tot. Tot? Apa tu? Tengok. Tulis kat sini Tot. Tot. Oh, Tot. Bukan Tot. Tot. Masira, Tengku Puteri dah datang ke office hari ini untuk bincangkan birthday Tengku Tan Sri Iskandar. Oh, okey. Pukul berapa, Tengku? Who knows? Dia suka datang mengejut. Mas Sarah, jaga ofis baik-baik. Ya, Tengku. Bye. Thoughts lah, thoughts. Awak ni thoughts. Mas Sarah ke? Cik Mas Sarah, kenalkan makku, Tengku Puteri Alia. Maaf, Tengku. Bagus untuk memory ni tau. Surprise party, okey? Tema birthday party ini kayangan. Awak uruskan senarai undangan dan aturan tempat duduk. Saya dah lantik professional party planner untuk uruskan segalanya, catering, kek, deko dan lain-lain. Saya dah pilih semuanya. Jadi awak mesti bekerjasama dengan Cik Nigel. Saya dah minta dia telefon awak pun. Oh ya. Yeah. Bila awak datang ke parti saya sebagai penyambut tetamu nanti, pakai ikut tema kayangan. Ha, Tajul, bagus betul pijingko tu. Bagus. Tajul, Alisa kan nak sedekahkan semua baju-baju dia pada mangsa gempa bumi? Yang berkotak-kotak tu, Mangku. Ha. Bagi aja pada Mas Sarah.
lagi pun, Sherry Limited. Takkanlah mangsa gempa bumi nak pakai designer gown dengan stiletto heels kot. Tajul, ya, nanti tolong ingatkan mak engkau bagi cek pada masa gempa bumi tu ya. Oh, baik mangku. Memandangkan awak semua ni suka berbelanja, membeli barang-barang berjenama dan mahal, kenapa tak kumpulkan semua kawan-kawan awak aja? Lepas tu buat satu portal untuk bertukar-tukar barangan. Macam eBay, cuma ianya lebih eksklusif. Untuk teman awak saja. You know what? Niza dah bertunang dengan Hakim. She's so lucky girl, you know. Hakim belikan cincin berlian. Solitaire 9 karat tau. It's so sweet. Oh, no. That's not a big deal. Nanti cincin pertunangan I lebih besar daripada tu tau. Kan, sayang? Surprise! Oh, so sweet. Happy birthday, oh, sayang. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday. Erina? Erina? Hey, kenapa dengan you ni? You dah malukan I tau. I beritahu kawan I yang you nak belikan I kereta. Erina? Kereta? You kan dah ada kereta. Berapa banyak kereta you nak? Tak apalah. Adlina dengan Al tu baru berkawan 2 tahun tau. Adlina dah ada 2 kereta. Kita ni dah kawan 4 tahun tau. Patutnya dah dapat 4 kereta. And besides, you're so much more richer than Al. So why not? And tiket pergi France first class yang bagi kat I tu. You bagi S1 je. Eh, takkan you pergi seseorang? You have to come with me. Okay. Okay, babe. Apa kata kalau I jadikan kereta tu hadiah pertunangan kita akhir tahun ni? Okay? Betul ni? Betul. You tak tipu I? No. I love you. Awak semua pakar dalam bidang ini. Jadi, tugas awak semua cari jalan semana nak kurangkan kos. Kalau Al-Busaid boleh buat, saya tak nak dengar alasan yang kita tak boleh buat. Senang aja. Robert, kalau awak tak boleh tandingi bid Al-Busaid, saya akan cari kontraktor lain yang boleh. Saya nak menang kontrak ini sebab Regalia Holdings organisasi yang kompetitif. Bukan sebab Prince Al-Wajib bin Talam teman rapat Tengku Iskandar. Ya, Mas Sarah. Saya ada tengok blueprint Marina dekat Port Rashad Dubai ni, Tengku. Pada pendapat saya, Tengku, kalau kita nak kurangkan kos, apa kata kita kurangkan kaki tiang kat section ni, Tengku? Yes, Tengku. It is possible. Saya dan Robert memang nak bagi cadangan itulah. Robert. Macam mana pekerja pelatih pengurusan saya lebih pantas bagi cadangan dari awak? So, Robert, berapa banyak penjimatan kos dari harga tender asal? Lebih kurang 2 juta. Wow. My Sarah. Well done. Mas, saya suka apa yang awak buat tadi. Oh, part yang pen campak tu ke? Itu pun saya suka juga. Saya tak sangka awak begitu bijak. Ingatkan sekadar Adilis cakap kosong aja. Hey, bukan senang nak buat ayanda saya impress. Mas, saya harap awak tak ambil hati sebab saya suka tegur awak selama ni. Oh, tak apa. Kalau Tengku tak tegur saya, takkanlah saya rajin baca design-design ni semua. Tengku memang pandai membimbing saya. Hai, saya puji awak. Awak puji saya balik? Bodek ke ni? Tak adalah. Tengku dah makan ke? Boleh makan sama-sama. Ni pun banyak ni. It's okay. That's your lunch. Tak ada masalah. Ta-da! Ah.
Ha, jangan menyesal pula kalau saya habiskan makanan awak. Oh, tak apa. Saya memang nak berdiet pun. Tengku ambil dululah. Maaflah makanan murah. Sedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas. Masuk, Mas, masuk. Tadi ada orang hantar kotak-kotak kat dalam bilik kau tu. Ha, pilah tengok. Baju Hi, Jonathan. Macam saya pernah nampak. Hi. Frostburg. Oh. DVF. Diane Von Furstenberg. Sebut pun tak betul. Tiruan ke Sugar Daddy? Molly? Dua-dua bukan. Tengku Putri yang bagi mas. Kotak-kotak kat rumah. Tengku Putri bagi? Banyak ke? Banyak juga. Ada kasut, ada beg, ada baju. Kalau Suna, semua datang rumah pilih. Mas bukannya pakai semua tu. You nak bagi dekat I? Hmm. Ini memang baik, kan? Anyway, thank you. Hi, ladies. Hi, Tuku. Hi, Lida. Eh, Mas rupanya. You look different. Nice. Terima kasih, Tengku. Hei, apa saya tu nama Karina? Eh, mana dia pandang? Tipu. I saw you. Yang you nak jealous-jealous sangat ni apa sal? Kan ada cakap dengan you. Kalau you pakai baju cantik sikit pun tak apa. Ni pakai macam... I tak tahulah macam mak orang. Ni apa baju ni rupa-rupa ni? Excuse me. It's Matt Hugh Williamson, okay? I ni lelaki tau, jantan. I tengok Erina tu. Sexy, solid. Betulah I pandang. Betul lah you pandang dia. Well, dia akan jadi tunangkan the army pun. Too bad for you. Alamak. Yeah. What's so funny? Nothing. Sayang, I nak cakap dengan you in private sekejap. Sekejap aje. Okay. Okay, babe. Excuse us. Excuse us. Sayang, kenapa you kena cakap dengan mina-mina office you tu lama-lama? Malukan I je. Eh, I cuma cakap dengan staff I je. Tapi I sunyi, tak layan I. Babe, janganlah buat macam ni depan orang ramai. Apa kata bonda dengan ayah anda nanti? Jomlah. Persembahan seterusnya. Terima kasih. Green Boys. Oh my God. Seindah bunga di taman, bak gunung nan megah, kandang kucing tetap berdua, berlari berkejaran, lupakan segala duka. La 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 la
Tengku Amir. Hmm? I nak balik dulu. Sorry, tak boleh nak tunggu. Hmm, okay. Alright. Good night, my Sarah. Good night. Tengku, saya akan bind proposal ni dan beri pada Mida untuk dispatch power ke PD esok. You nak makan? Saya dan Tengku. Ya. You mesti belum makan. Mesti lapar kan? Saya tahu restoran mamak dekat rumah saya yang buka 24 jam. Sup tulang dia best tau. Wah. Malam ni saya belanja Tengku eh. Hi babe. I ke office lagi. Tak, dengan Mas Sarah. Eh, jangan risaulah. Babe, you're my everything. Tapi kan you kata malam ni you busy. Tengku, saya terlupa. Sebenarnya saya ada hal, so saya kena balik rumah. Okay, okay. Saya jumpa you sekarang, ya? Okay, love you. Bye. Hai, Mas. Abang buat apa kat sini? Saja. Awak Mas lah. Tak boleh ke? Abang merempit lagi ya? Tak adalah. Ni kan seluar lama abang. Mas. Abang datang ni, abang nak cakap sesuatu dengan Mas. Tapi sebelum tu, Mas kena tutup mata. Hmm? Tutup. Okey. Okey. Sekarang Mas buka. Abang. Abang tahu kan yang Mas memang sayangkan abang. Tapi abang faham, Mas. Bukannya Mas tak suka ke abang. Dahlah, Mas. Abang ni bukan budak-budak. Abang bukannya bodoh. Maafkan Mas, bang. Air muka abang B memang suka aku gambarkan. Kekecewaan, kesedihan, kehampaan, semualah. Tapi aku buat benda yang betul. Hati aku bukan pada Abang B. Kenapalah aku tak suka kat Abang B? Dahlah baik. Berbahasa. Segak. Ikhlas pula tu. Mak aku selalu cakap, kalau nak cari suami, cari suami yang ikhlas, tanggungjawab dan yang takkan memperlekehkan kita. Macam Abang B. Kenapa aku tak boleh jatuh cinta pada Abang B? Sedangkan dia baik sangat pada aku. Yang peliknya, setiap kata-kata dan perbuatan si mangsa lembu mempunyai kesan yang tak terperi pada aku. Tak mungkin aku dah terpaut. Dunianya di atas kayangan, sedangkan aku berpijak di bumi yang nyata. Hello, Mida? Budak dispatch itu hantar ke dokumen yang saya bagi pagi tadi? Cuti? Kenapa awak tak beritahu saya awal-awal? Habis tu dokumen itu ada pada awak sekarang. Ya Allah! Mana dokumen kita? Apa
Patik dari tadi lagi dah cuba copy A Patik Masera. Tapi menurut jadual yang diberi, sepatutnya dah sampai melalui dispatch. I don't know. I'm happy that we've met with an agreement. It's such a beautiful place. Hai, PA awak dah jadi dispatch. Oh, look at her. Hey, Mas Sara. Oh, ya Habibi. Mas, are you okay, Mas? Oh my God. Masuk balik. Wow. Baju you jarang. Oh my. Masuk balik. Baju you tu jarang tau. Maybe now I get to see what lingerie really go for. Berenang ke tepi, Mas. Ke tepi. Nah, hadiah. Apa ni? Tuala, t-shirt dengan skirt. Slipper pun ada. Saya belikan kat kedai gift shop. Nanti awak demam pula pakai baju basah. Terima kasih. Oh ya. Alhamdulillah, projek tu dalam tangan kita. Oh. Alhamdulillah. Demi Regular Holdings, berbaloi juga saya jadi dispatch. Dan basah semua. Bukan kerana saya. Hah? Nasib baik awak tak keluar dari air masa basah tadi. Katakanlah kalau Prince Al-Wajid terpikat, susah saya. Mana nak cari macam awak lagi? Macam saya? Macam mana? Idealistic, versatile, rajin dan bertanggungjawab. Cantik sekali kalau tengah kelang kabut. Nah, ambil ni. Terima kasih. Jangan risau. Lepas guna, awak tak payah pulangkan balik. Cepat salin, ya. Lepas ni, saya nak belanja. Kalau sakit, maknanya badan awak tu berpenyakit. Betul kata Cik Tajul, kan? Apa kata Tajul? Tengku suka buat benda di luar jangkaan. Apa yang awak sangka saya nak buat? Ingat ke nak belanja makan? Katakanlah awak ni teramat kaya. Apa yang awak nak buat dengan duit itu? Kalaulah saya ni kaya raya, saya akan tolong masyarakat. Mulanya dengan orang muda. Contohnya kat kampung saya tu. Banyak yang sak dadah, merempit, bosia. Tak bestlah. Jadi saya akan gunakan duit-duit saya tu untuk baiki stadium futsal yang baru dibina. Dan saya akan bagi semua orang masuk free sebab saya tahu ramai orang tak mampu untuk bayar. Jadi, mereka tak ada masa untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang negatif. Amboi, panjangnya jawapan. Tapi saya suka. Kalau saya tanya Irina soalan yang sama, dia mesti jawab, shopping. Hello sayang. Hai sayang. I tak jadi syuting hari ni. So, kita bolehlah sambung main cak-cak. Tapi sebelum tu, I nak you bawa I pergi shopping. Yang-yang, tekalah tengah pakai apa sekarang ni? Nothing. I datang sekarang, ya? Okay, bye. Saya kena pergi dulu. Kejap lagi, Tajul datang sini tolong awak. Pasal belanja makan, keep yourself free tomorrow. Ya? Tunggu I call. Okay. Ya?
Hello. Waalaikumsalam, Abah. Kenapa Abang buat berhenti kerja? Racing balik. Lap ni, lap ni. Buka ini. Meja yang nombor 8 tu untuk kawan-kawan kandang Amir. Dekat situ, ya. Boleh saya bantu? Meja untuk Puteri Suzy. Sebentar, eh. Okey, meja nombor 9 dekat sana. Okey, silakan. Kat sana. Enjoy the party. Silakan. Hai, selamat datang ke majlis kami. Silakan. Apa khabar? Hai. Yashu. Anda. Hai, Amir. Kenalkan, ni Rina, bakal tunang Patik. Oh. Ya, Irina. Ya. Silakan. Silakan. Terima kasih. Okey. Ramai orang malam ni, ya? Hey. Nanti. Nanti kita ajak. Api. Sila. Silakan, ku. Ku? Tak ada. Ku. Amboi. Amboi besar yang kau pikul. Abang suka tak surprise parti kayangan malam ni? Hey, Mama belanja, kan? Mestilah suka. Zat putih? Lah, ya ke? Memang nak pergi. Maafkan apa? Saya. Tiara awak macam nak jatuh. Terima kasih. Alisa. Yaakob. Oh, Tengku Yaakob anak Enda Yusni, ya? Eh, macam mana awak tahu? Oh, bonda saya selalu cakap pasal awak. Makan. Makan. Excuse me. Biar saya bantu. Oh, Cik Masira rupanya. Ingatkan betul-betul bidadari dari kayangan. Bidadari kayangan? Pasal dinas malam. Saya terlupa. Maafkan saya, Tengku Ami. Saya tak tunggu pun. Masera, Tengku Puteri cari awak. Oh, minta dia dulu. Terima kasih. Yeah. Hai. I'm Hairi. Hai, Masera. Oh, ya, yeah, you yang jumpa masa annual dinner, kan? I ingat you were model. Ya, kan? Saya. How are you? Fine, thank Excuse you. Me. Masira, nak cakap dengan you sekejap? Sorry, eh? Excuse me. Ladies. Masira, I nak cakap dengan you sikit. You kena hati-hati sebab diorang ni semua tak seindah rupa. Maksud Cik Rina? Eh, agak dah. You dah terpikat dengan Tengku Amir, kan? Saya dan Tengku Amir tak ada apa-apa, Cik Rina. Hai, tertipu juga awak akhirnya. Dan kawan-kawan Tengku Amir semua dah kalah bertaruh. Bertaruh? Bertaruh apa? Oh, sorry. You tak tahu ke? Tengku Amir dah bagi tahu semua kawan-kawan dia yang dia sanggup bertaruh. Semata-mata nak tengok sejauh mana
perempuan kampung macam awak ni sanggup bagi diri awak dekat dia. Mas Hera, Tengku Ami tu memang nakal. But I love him and I'm going to marry him. However, as for you, I kesian betul tengok you ni. Yalah, so naif. I bet you, masa you kena tackle dengan Tengku Ami tu, mesti you rasa macam dekat alam khayangan. Hey, Missy, you come back to Earth. Kegelapan malam ini menyesatkan jiwa tanpa pilihan untuk aku. Yang merah tu tengok angkat. Aduh. Cik Mas. Cik Mas Sarah. Mana mau pergi lah. Cik Mas. Cik Mas nak pergi mana? Kerja saya dah selesai, Cik Tajo. Saya ada hal. Cik Tajo tolong beritahu Tengku Amir, Tengku Alia. Faham? Badan muka kau. Saya akan explain. Dia yang pegang saya, tak pegang dia. It's not what you think. Nampak awak pun macam sama shock aja. Strange. Jam tangan yang dia pakai itu sama macam jam yang tertinggal kat rumah you hari itu. Kata abang you punya. Abang Hairi rupanya. Tajul, jom. Aduh, tunggu. Lisa. Aduh. Sayang. Aina, tolong ai. Ai! Bisa, bosong. Aduh, sedap. Apa budak ni? Ada kojo pun tiga kojo. Entahlah. Tak ada orang sekejian lah nampak nak menantukan anak raja. Apa mak merepek ni? Kalau orang lain dongah, buat malu je. Janganlah marah. Saja yo ada ngusik kau tu. Apa tidak Semenjak balik dari Kuala Lumpur ni, omak tengok kau macam orang angau yo. Dah ada boyfriend kau. Mas. Omak dulu kan. Ada yo anak raja konan kau mak ni ha. Memang mau tu. Ada anak raja gila kau dia tu ha. Ha tu anak raja Gopal tu ha. Bila. 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 Allah. Aku dah apa? Ah.
Ros. Apa jangan takutkan kita orang lagi? Hello? Alisa? Itu kan nombor ya, sayang. Kenapa you tak return my call? Oh, Hairi. Biasalah, you pun selalu buat macam tu kat I, kan? Sayang, kenapa you dendam sangat dengan I ni? So revengeful. Cute lah bila you agresif macam ni. Eh, sejak bila you pandai memuji I ni? Anyway, dah terlambat. I tengah sibuk lah. Anything else? Okay, sayang. Sebenarnya, the reason for my calling is to clear things with you. What happened the other day was for you to understand and change for our own good, sayang. Erina means nothing to me. Nothing to me. You mean everything to me, sayang. I love you, sayang. Nak cukup bulan, kan? You nak I bayar apa-apa ke? Eh, janganlah you tuduh I macam tu, sayang. Told you. What I did was for our own good, okay? Okay, sayang? Tak payahlah, Hairi. I dengan you memang tak ada masa depan. Silly me. Baru sekarang I nak sedar. Sayang, okay, I tell you what. Why do we do this? Boleh tak you jumpa I 5 minit je? 5 minit je, okay please? Okay, I nak settle my hutang with you. Okay? Hairi, I tak nak jumpa you lagi. Anggaplah semua hutang you dengan I dah selesai. Satu bayaran besar untuk you keluarlah hidup I. Okay, bye. Can't believe I say that. You go, girl. No updates? Mana dia pergi ni? Hantar email lah. Hi, workshop girl. Bila nak update blog ni? Apa jadi you dengan Abang B dan Mangsa Lembu? Cepatlah update blog. Rindulah. Salam Mesra. Queen of Hearts. Amir, angkatlah. Kali ni aku betul-betul bunuh diri tau. You boleh percaya. Oh, Erina. Padan muka dia. Kan Amir percaya ke? Dia nak bunuh diri. Oh, Kanda Ami. Thank you so much pasal hari tu. Ha, kisah ada idea. Why not we, me and you, do a project together-together? Project lupakan Hairi tu dengan Erina. Okey tak? Okey. Okey. Wah. Nampaknya projek lupakan Hairi dengan Erina berjalan dengan lancar. Hai, tak nak ajak Abang Tajo join sama ke? Ish, nipulah dia ni. Nipu betul lah. Tadi tu kan, ada orang tu pergi jogging sambil pegang-pegang tangan. Eh, tak malu. Kita pun ada gosip tau. Tadi ada orang tu dengan sudar office tu rounding-rounding dalam kereta. Romantik gila. Eh, you and Sue? Serious? Tak ada, engku gurau je. Eh, engku, patik dapat tahu budak pilah tu dah berhenti kerja. Engku pergilah pujuk dia. Lagipun engku sekarang dah single. Hey. Lepas tu, bolehlah kita double date. Tak siuman lah awak ni, Tajul. Engku cepatlah cari girlfriend baru. Supaya Erina tu boleh lenyap dalam kepala otak engku buat selama-lamanya. Okeylah, saya nak mandi ni. Kalau awak berdua tak nak tengok free show, tolong keluar, eh. Greetings, Queen of Hearts. Terima kasih hantar email. Tak sangka ada pembaca setia.
untuk pengetahuan Queen of Hearts, banyak dah berubah sejak beberapa minggu yang lepas. Pertama, aku dah tak lagi kerja dengan Mansur Lembu itu. Aku telah pulang ke Kuala Pilah dan dengan rasminya telah menjadi seorang penganggur terhormat. Sejak aksiden Abang B yang teruk hari itu, Abang B dah insaf dari merempit. Bila dia baik nanti, Abang B akan mula main futsal. Seperti takdir dan tepat pada masanya. Stadium futsal kat Pilah yang dulunya nak kena bayar untuk main akan dibuka pada orang ramai dengan percuma. Haran bin Ajaib, kerana aku pernah sebut pada Mansur Lembu suatu ketika dulu yang kalau aku kaya, aku nak beli stadium tu dan bagi free kat semua orang kampung. Lagi best, ada jawatan kosong sebagai pembantu pengurus bagi stadium kat futsal tu. Aku akan cuba nasib pun kerja kat situ. Lagipun, dekat dengan kawal Syabang B yang akan dibuka tak lama lagi. Harap aku akan berjaya. Berita yang mungkin mengejutkan kalian semua adalah aku akan berkahwin pada hujung minggu ni. Dengan siapa? Jeng-jeng-jeng! Abang B. Satu-satunya lelaki yang ikhlas dan jujur dengan aku. Aku dan Mansur Lembu? Itu cuma angan-angan. Kayangan, aku telah diberitahu oleh awet Mansur Lembu yang Mansur Lembu hanya menggunakan aku untuk melihat sejauh mana aku sanggup menyerahkan diri kepadanya. Barulah aku tahu betapa teruknya puteraja ini. Nasib baik Arina beritahu aku keadaan sebenarnya semasa jamuan hari jadi yang ironinya dinamakan Kayangan. Sejak hari itu, aku letak jawatan dan tidak lagi bekerja di Bergalia Holdings. Oh my God, it's my Sarah. Terima kasih, jumpa lagi. InsyaAllah, saya yang patut ucap terima kasih sebenarnya. Stadium ni siapa yang punya? Tokis Remban yang bina, tapi dengannya dah dibeli oleh seorang kaya di Kuala Lumpur. Oh. Orang-orangnya selalu kat sini, tapi mereka ni pelik. Macam tak nak beritahu siapa bos mereka ni. Mungkin dia ni jenis tak menunjuk kot. Yalah. Okey, Cik Arif, saya balik dulu ya. Okey. Terima kasih. Stadium futsal ini dibuka dengan rasminya pada 8 Mei 2007. Stadium ini didedikasikan kepada bidadari Kayangan yang memberi inspirasi. Semoga impiannya tercapai. Tengku Ami. Ha, confirm kan dia suka kat Kanda Ami? Kanda kena buat something lah. Iyalah, Tengku Amir. Patik pun setuju. Tengku Amir dengan si Mas tu. Sesuailah sesangatnya. Dia kan nak kahwin. Tak baiklah kacau dia. Lisa rasa kita ada banyak lagi masa. Lagipun, Abang B tu bukan pilihan hati dia. Sekurang-kurangnya konfrontlah dia Kanda. Takkan Kanda Amir tak nak tahu isi hati yang sebenar? Dahlah. Awak ni baca banyak sangat romantic novels kot. Kanda ni sama je lah macam Hairi. Ish. Astagfirullahalazim. Hei, poning kepala dia dengan Wan ni lah. Wan? Messi Wan? Akak lakukan mantau tu? Yang seorang ni, yolah. Budak-budak lain. Ni ha, yang dah darah ni ha, pun menangis sama. Apa kau nak eh? Mas,
Cubalah kau dengar cakap omak kau ni sikit. Kalau kau tak cinta pun sekali kat dia tu, kau nak paksa dia kau tu, suka kat dia tu. Ha, lepas kahwin sok, cintalah. Faham? Yes. Kanda Amir tak nak jadi Hairi. Tolong Kanda, ya. Cepat sikit, Tok Liza. Kejaplah. Tajul, kunci mana? Kunci? Alamak! Kunci ada dekat driver Rama. Patik suruh dia pergi servis kereta. Dia pergi ikut mak aku dengan pak aku pula. Driver lain semua dah cuti. Bodyguard pula semua mengekor mak aku dengan pak aku. Patik nak kunci dengan siapa aku. Macam mana awak ni boleh lupa? Dah lah, kita naik kita abang Tajul tu je lah. Isa sangat lah. Apa kereta? Alah. Aku kulit saya, Allah. Kereta ni ingat senang ke Patik nak bodek mak aku tu? Ini pada pesen tau. Patik jaga kereta ni macam isteri Patik. Dah lah. Kedekut betul. Okey. Biar abang Tajul buat. Duduk belakang. Kenapa buat kereta macam kura-kura ni? Biar lambat, asal selamat. Tajul, keluarlah. Saya nak buat kereta ni. Ku bawa kereta ni macam layan perempuan tau. Awak ni boleh diam tak? Kau busuk ni. Kak, Tajul, tentul. Busuknya. Apa ni? Tajul, awak ni memang tak guna. Tak boleh nafas lah. Kan dah ambil, busuklah. Tahan kat Nami, berhenti. Awak ni teruk betul. Ya Allah. Patik sendiri pun tak tahan lenggu. Sikor Jabang, Sikor Lapek, Sikor Tabang. Kat mana ni? Patik mana tahu. Hari tu engkunya pergi langgar tak lembu tu. Dalam punya besar pun tak lembu juga aku pergi langgar. Lagipun, driver yang buat patik tu. Jadi patik tak tahu. Lisa, keluarkan peta dari glove compartment tu. Orang baso duduk tamanung di uksa bantal. Aduh. Kat mana ni? Hai, tak gunanya co-pilot. Ni, ku Lisa, kat mana kita ni? Apa cerita ni? Manalah Lisa tahu. Kalau panas sangat baca map, nah. Bacalah sendiri. Amboi, tegur sikit, merajuk, marah, menangis. Manja betul lah nak raja ni. Kejap kanan, kejap kiri. Dah berapa kali kita buat U-turn, ha? Belajar bawa kereta betul-betul tak nak. Baca map pun tak reti. Macam mana lah awak ni? Lisa. Dah lah tunggu kami. Jangan orang marah lagi. Biar Patik settlekan. Patik baca map ni terror. Ini map seremban. Engkau kami, tengok. Seremban. Apa pula seremban? Mana boleh serempat? Saya dah tengoklah. Bukan serempat. Sah. Siapa saja. Oh, ma.
patik pun ingat. Depan ni ada lorong, lorong ni masuk kanan. Oh, mama tolonglah, papa tolonglah, saya mau kahwin. Wan! Astaghfirullahaladzim, Wan. Kenapa ni, Wan? Tak bagaimana ni? Tengku. Saya tahu saya tak dijemput. Tapi saya ingat saya nak bagi awak hadiah perkahwinan. Tajul? Pergi ambil buku cek kat kereta. Buku cek? Ya, buku cek. Oh, buku cek. Maafkan saya, Tengku. Saya berhenti mengejut. Tapi kalau Tengku sudi, esok jemputlah datang ke majlis perkahwinan saya. Boleh saya bercakap dengan Mas kejap kat luar? Ini Mas yang tulis ke? Mana Tengku dapat ni? Mana saya dapat tu tak penting. Saya cuma ingin tahu benarkah apa yang Mas tulis ni. Malunya saya, Tengku. Maafkan saya. Saya tak sepatutnya fikir macam tu pada Tengku. Sedangkan saya tahu yang Tengku memang bahagia dengan Erina. Erina dan saya dah putus pun. Saya kesal. Mas percaya propaganda Erina. Saya bukan orang macam tu. Maafkan saya, Tengku. Tiada apa nak dimaafkan. Mas tak salah. Saya ingin meminta maaf kerana selalu menyusahkan Mas. Entah kenapa, saya lebih kesal kehilangan Mas dari Erina. Hey, saya ada berita baik. His Royal Highness Prince Al-Wajid akan datang ke PD esok untuk sign projek Marina Port Rashid di Dubai. Tahniah, Tengku. Esok? Jadi, Tengku tak dapatlah datang ke duri kahwin saya. Mas, tahniah atas perkahwinan awak. Terima kasih, Tengku. Saya nak Tengku tahu yang stadium futsal tu amat bermakna dan dihargai oleh orang kampung. Dan ia cukup bermakna buat saya. InsyaAllah, impian akan tercapai. Awak ni memang bidadari kayangan. Tengku? Mas, terimalah. Saya tak boleh terima ni, Tengku. Banyak sangat. Kalau betul pun Tengku nak minta maaf, tak payahlah sampai bagi hadiah macam ni. Eh, Mas, ini bukan hadiah tebusan. Saya ikhlas, Mas. Kalau Mas kesiankan saya, terimalah hadiah ini. Dia.
cantik, ya? Ya. Mas? Ya, bang. Boleh abang cakap dengan Mas kejap? Takkanlah tak boleh. Mas. Mas sayang abang ke tak? Mestilah Mas sayang. Sayang ke? Atau cinta? Sayang. Sayang macam mana? Sayang macam... sayang? Cakap betul-betul, Mas. Kalau Mas tak cinta pun, Mak kata bila kita kahwin, lama-lama cintalah. Kalau macam tu, terjengkel punya, Mas. Abang cakap apa ni? Nanti apa pula kata Mak dengan Abah? Pak jam lagi. Ni semua dah siap. Tangan Mas pun dah pakai inai. Kalau Mas tak kahwin dengan Abang, nanti Abang merajuk lagi. Lepas tu melempit. Kenapa Mas nak risaukan abang pasal semua tu? Abang tetap akan sayangkan Mas macam adik. The Marina Port Rashad in Dubai will be definitely larger than this. Oh, okay. I see. Yeah. And... yeah. Masera. Excuse me. Sure. Isn't that girl from the other day? Masera. Awak buat apa kat sini? Bukankah hari ini awak kahwin? Tak jadi. Sebab tu saya dah tak nak pulangkan cek itu aku bagi semalam. Awak nak pulangkan cek aja. Oh, masya Allah, I don't believe it. It happened again. Ni dulu, dia jangan naik. Patik tolong. Awak ingat workshop girl tahu tak? Tahu apa? Tahu yang mangsa lembu juga telah jatuh hati dengan workshop girl. Kau takkan kasih tapi kau tak.
saja kata hati. Mungkin cinta akan bersemi antara.